Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Teman-teman, kali ini Bu Enti akan jawab pertanyaannya teman-teman di kolom komentar di YouTube-nya Bu Enti ya. Ini ada pertanyaan. Bu, izin bertanya, semoga dibalas. Jika topik skripsi saya dan lokasi sama dengan lokasi penelitinya sama juga, namun beda universitas, apakah akan menjadi masalah di saat sidang, sedangkan mengetahuinya setelah penyusunan skripsian? Oh, begini teman-teman, ini itu ada teman-teman, ada teman kalian terkait skripsinya, topik skripsi sama, lokasi penelitian sama, namun beda universitas. Boleh nggak sih Bu? Kalau lokasi kan tempat ya, lokasi itu kan Gresik gitu kan ya, umumnya Gresik, Surabaya itu kan lokasi. Tapi kan yang diteliti kan cabangnya berbeda, umpamanya adalah PT X cabangnya di tempat ini, di lokasi ini, di lokasi ini, kan ya nggak apa-apa, ya kan? Kalau seperti itu masih bisa ditoleransi teman-teman ya, asalkan bukan tempat penelitian sama dengan perusahaan yang sama, judul yang sama, topik yang sama, itu nggak boleh dong teman-teman, ya kan? Tapi kalau umpamanya teman-teman itu satu universitas ya, satu universitas di kota yang sama tapi di PT yang berbeda dengan topik yang sama, boleh ya. Masalahnya kalau umpamanya teman-teman itu udah lokasi sama, PT-nya sama, satu kampus juga judulnya sama, topik sama ya, topik juga sama apalagi gitu kan, variabel sama ya, nggak boleh itu namanya sangat ini ya, duplikatnya kelihatan banget, paling tidak ada satu pembeda atau dua pembeda lah teman-teman, entah itu PT-nya, entah itu lokasinya gitu kan ya, meskipun satu kampus, meskipun beda kampus, pasti harus ada pembedanya teman-teman. Oke, bisa dipahami ya, yang jelas yang penting ada pembedanya, mau satu kota mau beda kota gitu ya, yang penting ada pembedanya. Itu aja teman-teman, bisa dipahami ya. Thank you, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.